dilihat dari keseluruhan wilayah kecamatan Cimalaka berada di bagian selatan wilayah kecamatan dan berbatasan langsung dengan kecamatan Cisarua. Pada awalnya, wilayah desa Cimalaka membentang luas dari sebelah utara di kaki gunung Tampomas bagian barat daya sampai ke selatan melewati jalan raya Cirebon. Namun, semenjak tahun 1980, desa Cimalaka dimekarkan menjadi dua wilayah desa yaitu desa Cimalaka dan desa Licin. Hal ini terkait dengan luasnya wilayah Desa Cimalaka ditambah jumlah penduduk yang sudah mencukupi untuk dilakukannya pemekaran desa. Dan kita lihat di sini kontur jalan tolnya sudah mulai terbentuk teman-teman ya. Wih, mantap mantap. Sedang dikeroyok. Benar, benar dikeroyok mantap mantap. Setelah pemekaran, Desa Cimalaka meliputi wilayah di bagian selatan bekas wilayah Desa Cimalaka sebelumnya. Sementara Desa Lecin mengambil wilayah bagian utara. Oke, okay, dan sekarang kita sudah memasuki ke desa Ciberem, teman-teman ya. Dan tepat di depan akan ada jembatan, teman-teman ya, akan ada overpass di situ jembatan Ciberem. Saya belum tahu nama jembatannya, tapi yang menurut informasi saya dapat di situ akan ada jembatan begitu, teman-teman. Desa Ciberem Kulon merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Cimanaka. Lokasinya berada di sebelah timur pusat kecamatan dengan jarak sekitar 3,6 km. Menilik wilayahnya, bagian utara wilayah Desa Kulon merupakan lereng Gunung Tamomas dan bagian selatannya dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan Bandung dengan Cirebon. Posisinya sendiri dari Gunung Tamomas berada di bagian selatan dan barat Gunung Tamomas. Nama desa Ciberem diambil dari nama seorang leluhur yang bernama Mbah Berem alias Mbah Raksabaya. Sementara menurut catatan Lies Ganesti, nama Ciberem sendiri merupakan nama sebuah kampung. Pemberian nama Ciberem dikaitkan dengan perjalanan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Ketika penjajahan Belanda sampai ke wilayah Cimalaka, tentara Indonesia yang berada di wilayah ini tidak mau mundur. Mereka melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda walaupun kalah dalam hal persenjataan dengan dibantu oleh penduduk setempat mereka mempertahankan wilayah ini penjajah Belanda melakukan serangannya dari sekitar sungai yang berada di wilayah ini hal ini dimaksudkan untuk memudahkan dalam menghanyutkan mayat yang gugur dalam peperangannya hasilnya ketika banyak yang gugur kemudian dihanyutkan ke sungai saking banyaknya yang gugur dan dihanyutkan ke dalam sungai menyebabkan air sungai berubah menjadi warna merah dari peristiwa inilah kemudian kampung yang berada di sekitaran tempat kejadian dinamakan Ciberem dan kita sudah berada di penghujung video teman-teman ya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa tekan tombol subscribe nya teman-teman ya dan nyalakan notifikasi untuk mendapatkan video update lainnya seputar Togel Sundau serta like, comment dan share channel kita Maksamempat. Sampai jumpa di video-video update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.